Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Selamat datang Pak Himyar. Di sini ya. Pak Himyar selaku narasumber. Bagaimana teman-teman ini jam-jam kritis ini? Masih semangat ya? Masih semangat ya? Oke. Baik. Baik teman-teman. Sebelum acara kita mulai, E, nanti Pak Himyar akan menyampaikan materi e, rencana pengembangan kelembagaan K, KPP, di mana nanti materinya akan menjelaskan tentang pengertian KPP itu sendiri, kemudian model pengembangan KPP, membangun kemitraan, kemudian pola kemitraan KPP, kemudian ada bisnis model kanvas, dan juga inovasi dalam pemanfaatan IPAL Sanimas. <tuh> Jadi, harapan kami nanti. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak Himyar Sugiri ini terkait rencana pengembangan kelembagaan KPP dapat bermanfaat dan menjadi bekal daripada teman-teman TFL semuanya untuk nanti uh, uh, ketika terjun ke lapangan. Untuk ketentuan-ketentuan pada pertemuan kali ini masih sama, uh, saya menyampaikan uh, untuk yang pertama, yaitu teman-teman kami mohon untuk mengisi absensi terlebih dahulu yang sudah di share oleh host kami kemudian nanti di akhir acara teman-teman kami mohon untuk mengisi lembar evaluasi yang akan di share nanti oleh host kemudian selama narasumber menyampaikan materi dimohon untuk tidak melakukan interupsi kemudian tidak lupa kami mengingatkan kepada teman-teman untuk menyalakan menghidupkan video sehingga kami akan dapat melihat uh, aktivitas daripada teman-teman. Dan uh, juga menonaktifkan uh, audionya seperti itu. Nanti uh, materi akan disampaikan oleh Bapak Himyar. Uh, dan nanti ada sesi diskusi dan tanya-jawab. Uh, uh, tanya sampai jam uh, 3 nanti. Sampai jam 15 WIB. Baik untuk menyingkat waktu... Kepada Bapak Himyar Sugiri SHMAP Untuk dapat menyampaikan materi rencana pengembangan kelembagaan KPP Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Silahkan Pak Himyar Terima kasih teman-teman para apisori ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Selamat waalaikumsalam siang, jelang sore Untuk beberapa teman-teman sahabat-sahabat saya yang berada di Sulawesi Utara ya Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi, Selatan, Sulawesi Barat, nih ya. sedangkan wilayah tengah ini Kalimantan. Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. ya. ya. Oke, okay. salam sanitasi kepada kita semua. Ya, senang sekali saya, kita bisa bertatap muka kembali di sini, walaupun di tengah-tengah situasi pandemi yang menghantui kita di sini. Entah kapan ini berakhir. Tapi yang jelas kita nikmati saja ini. Saya mengajak ini kepada kita untuk kita berakselerasi di dalam membangun kinerja. Kinerja PUPR, Tristimewa Direktorat Sanitasi. Tristimewa lagi pada PC IBM yang di tangan-tangan teman-teman kawal sekarang ini. Nah, mulai dari kemarin setelah pembukaan teman-teman sudah berbagai mendapat materi. Tapi terkhusus hari ini adalah Materi KPP, bagaimana itu KPP? Perbenak tidak dalam atribut, teman-teman mengiringi sukses story, teman-teman di dalam implementasi lapangan itu di dalam urun rembuk dalam pembentukan KPP. Mohon, teman-teman juga dapat meng menginisiasi ya. Saya sedikit mengajak kepada pola KSM. Pola KSM adalah mengiring pembangunan itu KSM yang melakukan implementasinya. Tapi pada saat pasca konstruksi beralih kepada KPP. Bagaimana titik sentuhnya nanti? Bagaimana ini bisa di, diartikulasikan oleh teman-teman daripada di, di kelompok pemakai tersebut? Manakala teman-teman sebagai TPL juga harus bertindak arif bijaksana di dalam mengkhususkan diri untuk menggawangi namanya KPP ini. Mohon teman-teman ingat ya, kalau saya melihat dari sejak pasca kalian terbentuk ya pada saat rekrutmen, saya melihat dari visi saduran yang ada tersebut teman-teman sebetulnya ini sudah garu cendana pula ya. Teman-teman berada di interaksi, pernah di PNP Mandiri, pernah ada di program Kotaku, pernah ada di program Sampam Simas, gitu ya. Ini interaksi ini selalu bergulir dan sekarang teman-teman berada di Sanimas ya sanitasi berbasis ma, masyarakat ya di awal saya keteng, saya ketemukan gini ya jangan teman-teman ber, berinteraksi nanti bahwasanya di Sanimas ini ada tiga yang pertama sanitor sanitasi berbasis kontraktor yang kedua Sanibu sanitasi berbasis bupati wali kota. Yang ketiga lebih parah lagi Sanisab... sanitasi berbasis satker PPK. Ini salah ini. Dan nggak ada di jumlah juknis. Yang benar adalah sani, sanimas, sanitasi berbasis masyarakat. Itu yang benar ya. Nah, saya melihat dari potensi-potensi ini, kita kita ber, berartikulasi, saya mengajak semua, sebelum teman-teman sebagai saat ini dalam pengawalannya, sebagai laskar pejuang dan pejuang sanitasi, di sinilah teman-teman dipertaruhkan. Karena apa? Nanti pada saat regulasi ini berjalan di KPP ini, nanti akan terbentur di situ. Benturannya gimana? Pada saat teman-teman terkontrak berapa bulan? Ada yang tujuh bulan, ada sepuluh bulan, nggak sama nih, sama, sama semua ya. Nah, indikasi berikutnya apa? Teman-teman berasal datang dari kota, tidak berasal dari rumpun setempat. Saya memahami itu ya. Nah tapi inilah kondisi. Ditambah lagi faktor daripada seharusnya kan kita tetap muka ini. Diindikasikan karena kondisi seperti ini ya kita harus daring seperti ini ya. Ini. Jadi kita nikmati aja suasana seperti ini dengan berapa clue-clue yang saya kemukakan tadi itu itu merupakan uh, barometer yang harus kita kesampingkan. Tapi harus kita uji dalam Pola hubungan antar KPP yang kalian bentuk nanti, ya. Oke, okay. sebelum saya masuk ke materi, teman-teman uh, harus bisa memahami di sini, memahami sadurnya. Begini, teman-teman, pada saat mana nanti KPP terbentuk, pada saat mana dia diaktifkan, pada saat mana dia membayar iuran, apa titik sentuhnya, di mana. Klien, satu faktor lagi di pundak klien harus ada juklak juknis, itulah payung hukum tertinggi kita. Tapi jangan kles konyong-konyong itu saja, harus jalan otak kanan kita satu. Yang kedua, harus mindset pemikiran kita jangan membayangkan mengubah kebiasaan seperti itu segampang membalikkan telapak tangan. Jangan membayangkan itu loh. Tapi faktor heavy saja, heavy dalam kita menggagas intuisi kita di dalam pemahaman kita di dalam mengartikulasikan pengawalan dari program Sanimas ini. Ya, sebetulnya agak sa agak beda nih dengan sandes ya, dengan sandes dia beda. Tapi kalian berada di perkotaan seperti itu ya. Nah, jadi izinkan saya manfaatkan waktu pak. Materi belum muncul mas belum muncul bahannya, oke udah. Teman-teman nanti bagaimana interaksi KPP ini? KPP dalam ilustrasinya bagaimana? Ilustrasi adalah mengedepankan suatu tekad kepada siapa? kepada pemakai atau pemanfaat? yang berafiliasi menjadi satu barometer kekuatan yang namanya KPP. Ya. Kemudian nanti ada pengembangan kelembagaan KPP. Kenapa harus dikembangkan ini? Sudah pasti ada asosiasi, ya. asosiasi KSM ada. Asosiasi KPP belum ada saya tengok. Tapi kita sudah mengejawantahkan ini melalui direktorat, kita sudah mengawal ini teman-teman. Walaupun direktoratnya bubar sekarang kan, berganti nama, menjadi direktorat sanitasi. Mungkin ada reschedule, range schedule lagi untuk mengiringi ini, karena interaksi ini harus berjalan dari lubuk hati teman-teman. Satu hal yang prinsip adalah, sebelum ini terjadi ya, teman-teman para type L ini yang serba maha, Maha saya perkatakan gitu. Bukan yang maha kuasa, yang maha kuasanya satu, Allah. Maha bijaksana, maha mengetahui, maha guru. Itu stigma, stigma pada teman-teman TPL, -teman ya, sebagai pejuang harus itu. Kemudian terampil, mengawal rencana pengumuman kelembagaan KPP. Terampil bagaimana ini? Bukankah yang kalian bikin ini hanya membuat saduran saja, membuat draft kompilasi, membuat ADART? Hanya sebatas itu? Tidak. Satu lagi pengawalannya. Udah terbentuk ini sanggup nggak kalian di dalam prosesi pembuatan tersebut seorang TFL sanggup mendatangi wilayah dampingannya? Kalau di dampingan saya berkata TFL berarti dua ya, berbicara teknik dan pemberda, pemberdayaan. Jadi ada satu barometer kekuatan di situ ya, teknik dan pember pemberdayaan. Ya. Nah, kekuatan bagaimana nih yang jadi satu kekuatan? Kalau ada muncul satu permasalahan, ah, itu urusan teknik tuh, kata pemberdayaan. itu urusan pemberdayaan tuh, kata orang teknik. Jangan seperti itu, abaikan itu. Harus punya satu barometer kekuatan. Karena line up kalian di atas kalian ada TFL, ada pas Pascap ada paspro, ada TA, ada TL yang berinteraksi pada kami, ya. Ada konsulat advisory, Ada level berikutnya lagi ada balai dan satker yang ikat kontrak pada klien ada PPK. Di sana juga kita harus berinteraksi, memberi muatan untuk kita bisa mengawal pekerjaan ini dengan baik, ya. Nah, berikutnya ilustrasi kepada kita semua atas kondisi daripada KPP. Teman-teman sekarang ini sudah membentuk enggak KPP tersebut? KPP yang ada, sudah ada. Itu harus di reschedule kembali, teman-teman. Harus bisa saya reschedule kembali. Kemudian udah terbentuk tapi belum ada IDRT. Belum ada pertempuran dilaksanakan. KPP belum bermitra. Satu intuisi kita kan. KPP di sini namakan adalah kelompok pemakai pemanfaat sarana perusahaan dibangun. Bukan bias dia ke skala kelurahan atau kecamatan. Tidak. Berapa jumlah kakak yang memanfaatkan sarana sanitasi kita? Hanya sebatas itu. Kalau dia di luar itu, itu udah skala kawasan lagi. Lain lagi dia, bukan bukan spal DS lagi namanya. Nah, di situ ya. Kemudian kondisi keuangannya. Ada nanti seksi yang kalian tunjuk itu tidak mengaktifkan diri. Belum optimal dalam pengutipan keuangannya. Untuk apa dikutip ini uang? Bukankah yang sarana udah dibangun itu udah bagus? Enggak seperti itu. Harus ada hak dan kuah, kewajiban. Apa yang dikategorikan hak menjadi si pemanfaat atau pemakai tersebut? Apa kewajiban akselerasi dia di dalam menghidupi namanya KPP tersebut? Ya. Seksi pembukuan. Belum optimal. Sesuatu yang menyangkut peng pengeluaran harus ada catatannya teman-teman semua ya harus ada tatatannya. Kemudian intuisi berikutnya apa lagi? Harus ada interaksi antara masuk dan keluar. Nah, ini keuangan tadi kan udah diberi ya, materi keuangan. Dulu lengkapnya di situ ya. Kemudian keberlanjutan. Pada titik KPP ini, saya menaruh harapan pada keberlanjutannya, teman-teman. Keberlanjutan daripada sarana-prasarana yang kita bangun tersebut. Pertama, PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini mengiring interaksinya adalah pengembangan SR. Berapa SR yang kalian tuangkan di dalam dokumen RKM? Bagaimana dengan masyarakat yang belum menyambung ke IPAL-nya tersebut? Ini harus jadi topik pemikiran kita nantinya. Kemudian Terkait dengan PHBS yang disebutkan tadi, PHBS ini harus dari hulu sampai hilir, dari awal sampai akhir. Itu harus dia mengejawantahkan interaksi kita di dalam pengawalan tersebut harus dimulai dari perilaku hidup bersih dan sehat. Maka teman-teman, pada saat teman-teman menerima SK, pada saat akad kontrak kita dengan PPK, pada saat kalian menerima, kalian kan pertama ketemu dengan kepala kelurahan dahulu atau kepala desa setempat. Kalian melaporkan diri, tentu kita harus me mapping dahulu. Habis mapping apa? Saya lompatkan ya. Muncul pada saat itu lokus. Pemimpin seperti apa lokusnya? titik lokasi harus melalui seleksi lokasi partisipa partisipatif. Kalau ini benar, pasti tidak ada kendala. Kami sudah berinteraksi ini ya, sejak 2014 melalui selotip ini. Di semua negeri ini. Kalau tidak itu, itu akan pincang nantinya. Wah, kenapa dia mendapat? Kenapa dia? Nanti terjadi deadlock di sana. Nah, jadi untuk tidak itu, sekali lagi, saya nggak tahu nih kalian ini pada saat kondisi sekarang ini kalian sudah pembangunan fisik atau belum? Kemudian pada saat pembentukan KSM-nya secara aklamasi atau dengan musyawarah mufakat harus terjawab nanti pada diri kalian masing-masing itu dengan titik tumpunya pada keberajutan ini ya pada seleksi lokasi partisipatif. Kalau itu benar pasti tidak ada kendala saya kan uh, berdiri juga di dana alokasi khusus. Oh ya, saya belum mengenalkan diri saya tadi ya. Saya Himir Sugiri, Pak ya. Iya, Pak. Saya Pak Himyar Sugiri. Aktivitas saya selama ini berinteraksi di penyata lingkungan pemukiman. Tapi lebih banyak dihabiskan waktu saya di Provinsi Sumatera Utara. Hingga enam tahun belakang ini saya ditarik ke Jakarta, berdiri saya di sini, ketemulah kita. Kemudian nilai inilah historis saya, saya sebagai pembina jasa konstruksi. 30 tahun masa kerja saya, sekali lagi lebih banyak dihabiskan di Direktorat Penyaitan Lingkungan Permukiman. Di situ ya, jadi ketemulah. Kita ini, insya Allah 3 tahun lagi saya pensiun, saya bisa melihat dan mengawal ini, saya melihat dari fenomena yang muncul adalah gagasan tentang interaksi perkehidupan dalam penata lingkungan pemukiman, itu pasti the best teman-teman apalagi si Wiwi Jokowi maksud saya masih dia berinteraksi seperti ini yakinlah teman-teman 4-5 tahun ke depan ini masih tetap seperti ini ya masih ada program pemberdayaan lagi masih tetap mengiring ini semua jadi keberlanjutan ini akan juga menguat pada teman-teman juga pada wilayah Indonesia Timur ini juga dalam inklusi yang lain dalam DAK dalam SDB kemudian yang terbaru lagi ada pesantren nanti ya dan itu merupakan ruang gerak kita ruang gerak kita untuk kita saling berinteraksi oke okay, cukup mulai saya saya sudah berkeluarga dengan tiga orang putra putri dan satu orang istri kembali lagi saya Nah, masih dalam keberlanjutan Pemanfaat minim Tentang OP Operasi dan pemeliharaan Ini beda teman-teman Pada saat intuisi kalian Pada saat intuisi kalian Mengkalkulasikan Tanki safety individual Tanki safety individual aja ada KPP Apalagi ini Ini juga harus ada KP KPP untuk mengawal dan memberhasilkan kegiatan yang kita kawal tersebut. Jadi dia harus bisa mengartikulasikan, dia harus terdapat di sana kesempurnaannya. Tapi tak ada. Enggak semua kita sempurna. Kita ada juga kelemahan kita. Sedikit sudut pandang kita mungkin berbeda. Pada saat kita dalam pengawalan ini, teman-teman dalam -teman pengawalan ini, dipakai sarana yang kita kawal tersebut sangat senang sekali kita sangat senang sekali ya nah pemahaman tentang OP teman-teman kan tadi sudah mendapat teman-teman yang sudah dapat OP pak operasi pemeliharaan sudah ini? pak sudah ah sudah dapat tadi OP apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di sana ini harus berbanding terbalik dengan kondisi kalian tabrasan mungkin ada air air teh nanti teman-teman apa yang disaratkan, apa yang menjadi kewajiban daripada si KPP tersebut harus bisa kalian artikulasikan di dalam modul-modul pedoman namanya OP OP tadi udah terkawal ya udah terkawal siapa itu KPP KPP dibentuk tanda perencanaan pada tak perencanaan berarti sudah terbentuk terbentuk dong. Rembuk warga harus melalui rembuk warga. Mohon diingat teman-teman ya, majelis tertinggi di masyarakat itu adalah rembuk warga. Jadi harus melalui rembuk rembuk warga. Hal apapun diputuskan di situ harus melalui rembuk warga. Bikin berita acaranya, tanda tangan nih, bikin daftar hadirnya, tanda tangan, bikin rumusan kesimpulannya. Sa, agak kayak di Senayan sini, kayak di DPR RI ya kan di mana masyarakat NKRI ini bermusara merupakan oleh perwakil perwakilan kita masing-masing daerah nah begitu juga kalian di masyarakat tapi tanda petik di situ masyarakat keseluruhan tidak masyarakat pemanfaat masyarakat pemanfaat harus dengan masyarakat pemanfaat dan pemakainya gitu ya di mana keanggotaan kelompok Pemanfaat dan pemelihara, terdiri dari masyarakat penerima manfaat secara sanitasi dengan struktur keanggotaan KPP yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa atau kelurahan. Harus melalui struktur yang ditetapkan Kades. Nah, bagaimana ini untuk penguatannya? Dapatkah dilakukan melalui akte notaris? Jawabnya dapat. Untuk apa itu? mana tahu teman-teman harus membingkai, membungkus ini, harus melalui ada CSR. CSR pada satu kota yang juga dia berinteraksi untuk membantu. Tapi penyelesaiannya harus ini selesai dahulu. Di mana perusahaan tersebut dia membantu biasanya teman-teman yang sudah mempunyai saduran hukum yang jelas. Karena CS tersebut, perusahaan tersebut dia membantu, dia diperiksa juga audit auditing accounting dia. Dia biasanya harus menarik kompilasi ini harus dengan yang atributnya jangan lengkap. Itu terbaru ya, tidak ada di juklak juknis tersebut ya. Nah, dibuat juga ketentuan peraturan untuk organisasi KPP itu sendiri. Menyusun ADRT KPP. Teman-teman, perlu teman-teman sadari di sini ya, saya kan tadi di awal sudah mengatakan, Juklak-Juknis itulah payung tertinggi teman-teman yang mengawal program pemberdayaan ini. Kenapa itu, Sobat? Karena sadurannya di sana, boleh tidak hanya sedih harus mengaku begitu Juklak-Juknis. Juk, Tertuang lagi dalam dokumen RKM yang kalian, yang kalian persyaratkan tersebut. Nanti teristimewa pada saat melingkupi masalah iuran. Bukankah di dokumen RKM kalian sudah sauti kesanggupan masyarakat membayar iuran? Ada 10.000 ada 5000 ribu, beda-beda situ. Atau ini dibuat-buat aja tanpa ada musyawarah mufakat. Harus nyata itu. Harus kalian pertanggung jawab, jawabkan. Nah, kembali lagi kepada IDR, uh, ada RT yang kalian simpulkan melalui juklak jenis tadi. Memang teman-teman, sesuatu yang menjadi payung kita ini selalu berinteraksi dengan pakai otak kanan kita ya. Otak kanan kita adalah, oh makanya kami di situ mengejawan tangan dengan ini. Faktor budaya daerah juga turut. Kekayaan kearifan lokal juga turut di sana, warna tersebut. Yang mungkin tidak ada tersadurkan di dalam juklak jenis tersebut. Sejauh masuk akal, sah-sah saja kalian. Nabrak juklat segera dari mana? Bikin surat. Juklat-juklis itu bukannya Al-Quran dan Hadis, teman-teman. Tidak. Itu buatan Imyar Sugiri, Isa Cene, Komang Raka, Iqbal Perkasa. Ya, kami kami lah gitu. Kami juga manusia. Manusia. Tidak luput dari kesilapan dan kesalahan. Nah, jadi di sana berinteraksilah intuisi kita menuangkan beberapa logika kita bermain di sana. Tapi bukan kalian bermain dengan sekonyong-konyong kalian memporak-porandakan daripada nilai-nilai aturan yang udah tertanam di sana. Pakem sejatinya harus kita ikut, kita ikuti di situ ya. Nah, kemudian apa lagi? Mekanisme KPP tersebut pada saat musawar berkala untuk pertanggungjawaban pengurus sebagai tata cara disusun pemanfaat pengurus KPP bersama warga pemanfaat dimusawarakan bersama. Jangan kalian penalti ini, pokoknya ini, nggak ada seperti itu teman-teman. Pokoknya ini, kalau udah pokoknya kan harga mati itu. Harus dengan musawah, musawarah. Musawarah kita dalam rembuk warga. Bersama masyarakat calon pemanfaat, calon pemanfaat sekali lagi jangan kalian ulangi ini ya jangan kalian kalian undang yang jalan KPP ini yang tidak ada dia sebagai pemanfaat daripada saran yang kita bangun tersebut jadi jangan itu ya jadi dari kompilasi seperti kepengurusannya seperti terlihat seperti ini nah ada nanti model pengembangan KPP pertama membangun kemitraan partnership Suatu bentuk persekutuan antar dua pihak atau lebih membentuk satu ikatan ke sama satu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh manfaat hasil yang lebih baik. Kenapa harus ini kemitraan? Kenapa? Tidak bisa seorang KPP yang dibentuk tersebut tidak dia bermitra. Pada konklusi, konklusi pada saat pembentukan KPP itu kan harus dia pemanfaat. Jangan di luar pemanfaat Mungkin ada masukan dari pemanfaat untuk hal apa misalnya, untuk nilai-nilai kemampuan teknis, nilai-nilai kemampuan mencari uang, nilai-nilai untuk untuk mengembangkan sayap daripada pengembangan SR. Harus mencantumkan di situ dia. ya. Nah, kemudian merencanakan sebuah pendanaan lain yang saya katakan tadi itu. Ada pendanaan lain. Tidak kaku kita dengan selesainya pembangunan tersebut hanya dengan barometer berapa? berapa nilai satu ipal 500 juta 450 atau berapa Tidak seperti itu bagaimana kelanjutan ini nanti ada titik temunya teman-teman ah, bukan bukan titik temu ada titik kritis ini antara KSM dan KPP pada saat muncul KPP kalian wah wow, enaklah KSM kata KPP dagingnya sama kalian katanya gitu pada KPP, udah gak ada apa-apanya lagi. Ada sinyal menspur, bagaimana jawabnya? Ini tentunya nilai tekad masing-masing beda. Ini pada saat mengirim pembangunan, itu ada si KSM. KPP dan menerima tulang-tulangnya aja. Ini kalau seperti itu, gimana? Itu akan muncul di masyarakat ya. Nah, makanya teman-teman, proses pencairan ada dua dengan cara 70% dan 30%. Per Bagi provinsi, kabupaten kota yang sudah menyala ini ya, saya dapat dapat temuan tadi dari teman-teman keuangannya. Ada yang pakai pola 40 30 30. Itu salah ya. Dahulu, dahulu yang 40 30 30. Sekarang dengan 70 30 betapa besarnya uang beredar di masyarakat dengan 70% itu tanpa pengawalan kalian. Di situ loh. Makanya 70% itu dikedepankan dahulu dalam, dalam visi untuk pengawalan fisiknya. Tadi udah dapat di keuangan ya, lebih jauh seperti itu. Selain sumber dana dari iuran rutin, pemanfaat maupun bantuan keuangan non-pemanfaat, KPP dapat memanfaatkan sarana sanitasi yang telah dibangun untuk dapat menghasilkan pendapatan KPP secara terjadwal. Secara terjadwal, gimana nih? Yang jelas dari I, iuran. Bagaimana nih kalau nggak ada iuran? Apa kalian bisa mengkalkulasi? Sementara kalian titik sentuhnya udah, udah habis kalian. Kalian terkontrak berapa lama? Enggak kalian lihat lagi pada visi pengawalan pada KPP. Kalian yang menciptakan nya aja. Di sini saya berharap, teman-teman, nurani kalian harus ada sebagai pejuang dan pejuang sanitasi di situ. Harus kalian bisa mengawal itu. Ya. Yang saya katakan di awal, sanggup tidak kita pada saat teman-teman sudah habis kontrak, kalian datang lagi ke wilayah dampingan kalian, melihat hasil karya pengawalan kalian. satu hal lagi, teman-teman harus terbiasalah pada saat Senin atau dua minggu sekali maksimal ya, teman-teman apel di kantor B balai tersebut atau di kantor satker. Untuk apa ini maksudnya? Untuk menerima perintah harian yang legitimate yang baharu. Ada yang kalian bawa warna di sana, jadi kalian harus bisa mengawal ini dengan yang baru. Ada cerita, cerita baru dari seorang sarker maupun dari PPK. Jadi jangan datang aja pada saat kalian pengawalan pengambilan gaji aja. Enggak, ayo gaji pun dikirim rekening kan. Di situ maksud saya kecintaan kita dari pengawalan program ini dimulai dari sana. Jadi harus, harus kalian... Uh, anggap tuh set meeting lah, set meeting mingguan gitu. Apel kalian upacara kalian di kantor nah, upacara apa? perlu pakai barisan TFL, pakai baju seragam kalian TFL tersebut. Itu lebih menarik ya. Biar tengok Pak Kadisnya situ kan gitu kan. Atau kepala balainya, siapa itu? TFL Pak. Ah gitulah. Biasakan itu ya, pada saat seminggu atau dua minggu sekali, ya. Terus akan pentingnya dengan Pembangun kemitraan, teman-teman di titik lokasi Damping puing kan sumber daya terbatas, terbatas dia akan pendatang juga. Ada seseorang warga yang penduduknya uh, selama ini hidup di kota, atau pada saat sekarang, seperti sekarang ini libur. Semua perkuliahan pun libur, dia pulang kampung. Itu merupakan satu hegemoni yang muncul ya, yang muncul dengan kestaraannya. Dia orang kota, tapi dilihatnya kampungnya sendiri tidak bersih. Apalagi anak TL pula, kan orang teknik kan begitu. Dia bisa berinteraksi, kalian jadikan dia. Jadikan dia sebagai kader masyarakat. Ingat ya, titik tunggunya gini ya. Pada saat membutuhkan KPP, ada AMPL, ada kelompok sanitarian, ada kader masyarakat, ada bidan desa atau perawat di desa, kalau di masing-masing kelurahan. Itu harus kalian rangkum itu. Harus ada titik sentuhnya. Ya, di situ ya. Tersedia berbagai potensi sumber daya yang dapat disinergikan. Seperti saya sebutkan tadi itu. Dapat bersinergi untuk menghasilkan satu karya karya akan program pengawalan kalian yang harus diberdayakan melalui lintas fungsi daripada masing-masing sumber daya manusia. Di titik lokasi, yang saya masukkan kalau saya berbicara tentang SDM itu di titik lokasi ya, bukan secara makro, secara kecamatan enggak, apalagi secara kabupaten, tidak. Di titik lokasi dampingan. Sedikit tambahan ya teman-teman ya. Sebetulnya teman-teman juga bisa masuk di sekolah tapi apa daya, sekolah pun diliburkan. Dengan daring juga saya pun pusing juga dengan daring-daring ini ya kan. Semua daring. Tapi itulah keluhan ini berdasarkan nilai etis kemampuan ya, pak nya terjadi di sini berdasarkan kekayaan daripada iklimatis daerah, itu beda-beda pendapat. Tapi itulah harusnya saya katakan tadi sekolah, harusnya pada visi mulai anak kelas 2 sampai dengan kelas 5 SD baru pada visi kelas 1 sampai dengan kelas 2 SMP. Itu enak sekali teman-teman. Kita mengasah daripada kompartemen di masyarakat untuk menjelaskan daripada visi pengawalan kita. Akan kecintakan kita pada PHB preko hidup bersih dan sehat. Kami sudah praktekkan ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang dari Gorontalo ya, saya sudah sudah ke sana. Makassar juga Sulawesi Selatan. Ya saya tertitip salam juga ya pada pada teman-teman di Makassar Sulawesi Selatan ada di sana kompartemen kita Pak Lalu Heri Gunawan satkernya ada Pak Mujiono KI-nya pada visi mana lagi ya saya nggak lupa saya lagi Kemudian pada sisi, Sulawesi Utara ada Tigri Runtu, Runtuwaru. Selain selalu diskusi pada dia ya. Itu yang selalu berkomunikasi pada kami di pusat di sini. Kemudian pada visi Kalimantan Selatan ada tadi ya? Kalau selalu ya? Ada Pak. Ah. Itu pada, siapa namanya ya? Pada PPK-nya itu, si naiklon, jangan-jangan ada diikut di sini, ya? Nggak ada, ya? <tuh> Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya? Nah, itulah. Itu dia, mempunyai im imajinasi, ya, di dalam karakteristik, dia di dalam mengasah pemberdayaan teman-teman di daerah, ya. Kemudian, kembali ke materi penting, membangun kemitraan itu, ya tingginya kesenjangan kompetensi kompetensi apa nih kenapa tinggi sekali menjadi tinggi manakala tidak mendapat penjelasan tidak arif bijaksana dia dalam mengisi relung kehidupan ada kehidupan yang tinggi ada kehidupan yang rendah di sana jadi ada fluktuasi di sana fluktuasi bagaimana nih kenapa dalam visi kehidupan itu untuk dia mengasah akan ide pemikiran tentang terbentuknya KPP. Jadi teman-teman jangan hanya bangga saja pada saat bangunan Sanimas kita sudah berdiri. Udahlah seperti itu. mau dipakai hmm. mau enggak. Jangan-jangan nanti nggak ada trapnya pula, langsung dia kalau dari Blackwater langsung ke sudah dapat kemarin di teknis ya? Iya Dede Arabi ya? Ah, jangan, jangan seperti itu ya. Tahapannya seperti itu. Satu hal lagi, mungkin teman-teman lupa ya pada saat saya mengartikulasikan ini kepada teman-teman juga di pejompongan di kantor kami ya. Kalian harus membiasakan diri menampilkan di papan publikasi teman-teman. Yang kita kawal ada seperti ini loh. Bangunan ipalnya bentuknya seperti ini ada main hole, ada gas trap. Kemudian media filternya. Harus transparan kan bikin. Jadi pengawalan ini juga berlaku kepada si K, KPP. Makanya tadi, dapatkah seorang KSM mereduksi diri menjadi namanya KPP? Dapat? Dapat. Tapi saran saya sebaiknya jangan banyak kali warga negara NKRI. Bagi-bagi sedikit pekerjaan itu ya. Banyak sekali. Jadi seperti ini minimal yang jadi anggota KPP adalah satu atau dua orang X dia ya, daripada KS KSM menjadi KPP. Minimal adalah yang tahu teknik anak SMK atau STM. Minimal serendah itulah yang dia mengikuti alur daripada pembangunan pada saat konstruk, konstruksi. Di situ ya. Adanya kecenderungan dan kebutuhan pembangunan yang selalu berubah mengikuti perubahan masyarakat. Bagaimana masyarakat enggak mau berubah? Bukankah di sana, di masing-masing daerah kalian masih ada juga WC terpanjang sedunia? atau masih ada dengan WC helikopter, WC terbang. Atau sesak dia, ambil cangkul, dia gali. Masih ada itu di belahan NKRI ini. Tidak tertutup kemungkinan di tempat teman-teman seperti itu. Ini kan miris kita melihat seperti ini. Makanya seperti saya katakan tadi di awal, mengubah kebiasaan tidak segampang membalikkan telapak tah, tangan. Tapi kalau tidak kita mengubahnya sampai kapan pun nggak akan berubah. Kalian sudah menjadi barometer ini untuk melakukan reinkarnasi daripada masyarakat terdidik. Saya katakan seperti itu. Yakinlah teman-teman, pada saat visi kehidupan kita, visi kehidupan kita diukur dengan apa? Dengan garis komando kesehatan kita, metabolisme tubuh. Pada saat habis subuh, jam 6, jam 7 tersebut, tergerak semua ingin membuang ke belakang. Membuang tinja kotoran. Dipakailah sarana yang kita bah, kita bangun tersebut. Itu sudah pasti, teman-teman. Betapa pentingnya dia di, dibutuhkan makanya pada saat itu pula akan terbentuk halusinasi pemikiran pada masyarakat akan karya kalian itu dalam pengawalan yang terdi, terdidik kepada penggu, pengguna bagaimana dia dengan kalau dia tidak memiliki sendiri dengan mck yang dibangun sudah pasti lebih senang dia memiliki sendi, sendiri di rumah masing-masing Kalau MCK kan digedor-gedor orang, ya kan? Namanya MCK. Tapi kalau IPAL, ini, kan di masing-masing. Di situ ya. Jadi harus dia bisa terlihat ya. Nah, selalu berubah ikuti perubahan masyarakat. Anti apa di sini? Muncul sana visi untuk mengubah ada cita-cita, -ci, cita-cita yang namanya bermitra tadi. Mungkin teman-teman tidak mengawal ini lagi, tapi sedikit kalian di dalam pasal demi pasal yang namanya AD air air tersebut, ya. Di situ ya. Nah, manfaat membangun kemitraan seperti saya katakan tadi ya. Sebagai pemicu menikah partisipasi antar sesama pengurus, pengurus dengan pemba dan antar KPP. Gak usah antar KPP loh, antar pemanfaat aja lah dulu coba. Tapi di sini ditaruhkan juga kepada antar KPP, KPP. Antar KPP mana nih? Antar KPP di wilayah kabupaten yang sama. Itu terjalin ada komunikasi yang efek, efektif. Harus terjalin di sana ya. Kemudian sebagai media sosialisasi, promosi dan publikasi. Nah, terkait dengan ini ya. Kami di kantor kami di pejompongan ini banyak sekali tuh dalam livet, boklet, saya nggak tahu tuh kemarin dibagi nggak kepada teman-teman notisori ya, untuk disampaikan kepada satker daripada atau balai daripada provinsi. Provinsi teruskan lagi ke PPK-nya. Ini bisa kalian pajang di papan publikasi Kelurahan atau kepala desa Untuk dia juga bisa melihat potensi apa akan hak dan kewajibannya. Oh tidak boleh ini, oh bolehnya ini. Seperti itu ya. Ini ya. Sinergi program, bersinergi dengan berbagai pihak. Swasta, pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, perbankan maupun industri. Saya garis bawahi terlalu jauh ini ya. Kepada kitanya dibatasi hanya antar instansi ajalah. Untuk apa ini? untuk layak tidaknya dia berkelanjutan. Ingat, yang kalian bangun ini kan dari dana APBN, dari dana PUPR. Juga bisa dari sektor APBN lain dengan masuk alokasi dana desa. Masuk dia alokasi dari Kemendagri. Masuk dari kesehatan juga bisa. Tapi, bangunan utamanya harus kalian habiskan dahulu dengan nilai yang terkontrak di pembuatan sani sani mas ini. Mereka juga bisa masuk di program pendu, pendukung. Pendukung ini pada kita apa? Pada saat 5% tersebut. Padahal nggak kami rinci itu 5% tersebut. Itu by fast saja kalian. Itu sudah dapat tadi di keuangan ya. Sudah dapat di keuangan. Tapi untuk bahan penun, penunjang. Nah, ini saya harus bawahi. Bersendiri berbagai dengan instansi tadi adalah kebutuhan akan nilai partisipasi daripada warga masa masyarakat yang dikonektivitaskan kepada si Pak Kepala Kelurahan tersebut. Kepala Kelurahan kan banyak dana dia. Dia ada dalam mengawal program banyak di sana pelan-pelan program. Semua program kementerian ada di, diawali dengan di pedesaan tersebut atau di kelurahan tersebut. Jadi kalian harus menghidupi ini ya, menghidupi daripada sinopsis pemi, pemikiran bukan tenaga maksud saya ya. bukan tenaga tapi pikiran aja dulu pikiran kalian berbagai tulisan di sana ya juga anggaran telah diprogramkan anggaran diprogramkan dia ya, kalian tentu menghabiskan dana daripada yang uang daripada besaran yang dicukupkan untuk pembangunan sanimas ini ya peningkatan akses menjadi sarana untuk saling mengungkapkan opini dan berpendapat opini di sana ada pendapat sudah pasti ada suara. Suara orang banyak di sana. Karena yang kita bikin ini bukan jalur priba pribadi, tapi nilai pabrik nilai pabrik service. Nilai publik service pada diri seorang Kak TF, makanya tadi TFL ada, nggak salah saya ada tujuh stigma, siapa yang kalian pernah ingat tuh? Kalian maha mendengar, maha bijaksana, maha guru, maha teladan. Kemudian maha apa lagi, ada tujuh ingat saya. Itu sesuatu yang bukan menghantui, ya. Itu barometer kekuatan di dalam menggayungi seorang TFL. Hingga terkadang urusan pribadi pun, kalau nggak ada cerita mengenai TFL, nggak senang masyarakat nih. Sampai sedemikianlah power daripada kalian, teman-teman. Jadi di sana kita harus menyahuti, ya. Nah, objek pada mitra. Ada internal, ada eksternal, teman-teman. Internal pada pengurus KPP, pemanfaat pengguna ya. Di desa atau kelurahan non-pemanfaat, non-pemanfaat. Siapa ini non-pemanfaat? Dia penduduk setempat dua tapi non-pemanfaat. Bisa dikategorikan seperti itu. Atau anggota pada keluarga yang bertempat tinggal di kelurahan tersebut tapi dia belum memasukkan menjadi penyam, penyambung, ya itu secara saya eksternal dulu ya secara eksternal swasta dalam satu kelurahan kelihatannya Ibu pakai ini swasta pula terpikir nggak kalian dalam benak teman-teman mungkin udah selesai membangun ini udah udah, udah berhasil udah terbangun ada syukur kali pak konon lagi mikirkan swasta dibantu teman-teman KPP itu kalian menorohkan pasal ini, pasal di ad air art nya jangan tidak membuat yang menjeli menjeli, menjeli men seperti itu pasal ini, pasalnya rt rw desa desa wisma interaksi ini berpetualang dia ya di lingkungan kelurahan setempat. Asosiasi kan ada di sana, asosiasi yang menginfiltrasi daripada penguatan kelurahan tersebut. Dapat dia include, dikuatkan. Karena barometer apa? Harus dia dengan data dukung dari siapa? Pak Kepala Kelurahan yang dia membuat aktenya, eh, membuat kompilasi dari pengu, pengurusnya. Baru diakte notariskan nanti ya, pada akhirnya. Kemudian pemerintah desa kelurahan sama dengan yang tadi dengan 45. Secara eksternal masih dalam eksternal ya. De, luar desa kelurahan. Perkumpulan KPP swasta perusahaan dinas terkait. Nah, dinas terkait dengan teman. Saya garis yang nomor 4. Dinas Pekerjaan Umum Biru Lingkungan Hidup. Teman-teman, pada saat interaksi di awal, kami kan kalian kan sudah PKS, perjanjian kerjasama. sama di sana ada traktat yang ditangani oleh bupati atau wali kota kepada Satker atau PPK atau kami di dalam pengawalan pembangunan di satu daerah. Bahkan di tingkat pusat kepada gubernur masing-masing provinsi, teman-teman. Jadi apa masuk di sini? Ada replikasi penggunaan dana APBD. Jadi di sana harus terkawal. Dana yang di APBN sekian, untuk keberlanjutannya, daripada OP-nya tersebut harus didanai dari OM, APB, APBD. Harus kalian bunyikan juga di pasal demi pasal di ADRT. Harus seperti itu ya. Kemudian, kemudian dinas apa yang mengawal OPD mana yang mengawal di kegiatan kita yang di sana? Seperti kata KW, nama kan sekarang aneh-aneh ya. Ada Dinas PUPR, ada Dinas Cipta Karya, ada Dinas Tata Kota, ada juga Dinas Agraria dan Tata Ruang, ada Dinas Perumahan, macam-macam ya. Itu aklamasi dari kompetensi daripada Undang-Undang 33. Ya, berikut turunan yang lain di sana ya. Nah, jadi kita bisa menyauti di situ ya. Nah, pola komentar dan KPP ya. Ini di sini ya, ada pembinaan dan pendampingan. Sebelumnya ada budget peraturan dan perundangan konektivitas proteksi daripada data dukung ini. Data dukung daripada yang mau kita lahirkan nih teman-teman, di sini dikasih penguatan kepada Pak lurahnya, maksud saya itu ya. Di sini kan ada legislatif atau DPRD, teman-teman, coba ingat ya. Ini kan sudah habis ini pada saat uh, pilpres sudah berlalu. Sekarang sebentar lagi ada 270 kontestan kabupaten kota yang akan berlaga dia. Tidak terlalu kemungkinan juga masuk klien di wilayah dampingan klien tentang pilkada yang jadi pertanyaan TML dipolitikan jawabnya iya tapi kalian jangan bermain politik kita harus mengakselerasikan diri kita untuk kepentingan substansi dari pengawalan ini silahkan yang orang yang berinteraksi masyarakat yang berinteraksi tapi kalian kuatkan kalian dengan berbaju TPL Glenn itu. Kenapa ini saya katakan? Karena tidak tergerus nanti teman-teman akan pasti. Saya tidak tahu nih sampai bulan berapa ya. Pada saat kirim pilkada serentak kita kan tanggal Desember. Desember, Desember awal ya. Iya pak. Desember, Desember. awal itu udah habis kontrak nggak Glenn tuh? Nggak tahu saya. Hati-hati di sini ya, hati-hati di sini. Nah maksud saya seperti gini. Sedikit ilustrasi cerita. Ada tidak kalian melihat, nanti kalian akan terlihat, calon-calon tersebut berinteraksi politis, sanggup nggak dia berbicara sanimas? Itu dia kalau mau menguji dan mengasah daripada masyarakat didampingi kalian, gitu. Sanggup nggak dia? Janji-janji politik dia. Oke? Okay? Ini dia ada di luar, di, juknis, di luar Juknis. Satu hal lagi, tentang protokol COVID. Harus terkawal di sana, teman-teman. Ya, ini yang saya katakan tadi, makanya ada tiga tadi ya. Ada sanitor, ada sanibu, ada sanisap. Ya, itu ya, nggak perlu kalian tulis itu, kalian ingat aja. <tuh>. Itu saya temukan ya. Saya mengawal daripada 517 kabupaten kota untuk tahun ini 417 yang ada program sanitasinya nggak sanggup kami datang apalagi kondisi sekarang ini. Dipotong-potong pula lagi, dikurang konedanya ya, keadaan kondisi anak bangsa seperti ini. Jadi tinggal hanya beberapa. Nah, di tahun-tahun sebelumnya saya temukan ini, teman. Maka saya bisa berbicara ini, ya. Itu saya temukan, itu sangat nggak baik, ya. lucu juga sebetulnya, ya, ya. Tapi begitulah. Merah putih sama kita, ya. Merah putih sama. Tapi interaksi pola pikir kita harus harus kita mengedepankan sugesnya apa untuk masyarakat masyarakat sebagai anak bangsa kita juga bisa memberi kontribusi untuk itu nah pembinaan kepada teknis ya lembaga yang saya terkait Pemda dinas OPD ya dinas uh, yang saya sebutkan tadi dinas PUPR, dinas tata bangunan dan perumahan macam gitu ya peran lembaganya berupa dukungan pelaksanaan program operasi dan uh, pelaksanaan program OP sebagai tindak lanjut pelatihan dalam bentuk peningkatan kapasitas KPP, lembaga KPP dan pendampingan. Selompatkan ini ya teman-teman. Teman-teman harusnya sudah bisa berinteraksi di sini dalam bentuk kayak gini juga dia. Tapi kalian bisa tatap mu, muka di titik lokasi di wilayah dampingan. Saya perkecil ini ya, tidak dalam bias di wilayah dampingan. Jadi nilai subjektifnya dia muncul di sana langsung kepada si pemanfaat Di situ ya. Apa nama ini? FG? FG di setempat. Terus kalian bingung pada biayanya. Manfaatkan dana yang 5% itu, teman-teman. Di sini. Serata yang di sini ya. Supaya untuk pemahaman yang merah, merata. Itu sah. Bisa, bisa. Bisa paling pertama jawabkan ini. Tadi juga udah ada di keuangan ya. Pengembangan organisasi, perkumpulan wadah asosiasi KPP, peningkatan kapasitas DM organisasi itu kan dalam dalam struktur KPP itu ada ada pembina, ada pengawas, ada uh, seksi usaha, ada seksi kesehatan. Itu harus dibekali dia. Langkahnya harus dengan FGD saja melihat kondisi seperti sekarang ini ya harusnya kami harus memanggil juga KPP pada tahun-tahun sebelumnya kan kalian kita tetap muka pada saat wilayah timur dibikin di Makassar kalau oh, nggak salah tahun ini April yang lalu harusnya di Makassar itu karena sesuatu lain hal ya beginilah keadaannya habis itu nanti kita memanggil KP, KPP seperti tahun-tahun sebelumnya ya semoga cepatlah berakhir COVID ini ya pengguna, non pengguna, penarikan dana iuran. Di sini interaksi teman-teman yang sangat dibutuhkan teman-teman. Dari si pemanfa, pemanfa. Di sini kita harus, harus patuh dan loyal terhadap interaksi yang sudah kita sepakati. Yang kita sepakati pada kalian munculkan ini kan, kesanggupan masyarakat membayar iuran. Ada 5.000, ada 10.000. Nah, itu harus harus patuh itu teman-teman atau itu kalian tulis-tulis saja -tulis itu. Ya, Semoga lah ya. Saya tidak mendengar ini ada kalian membuat uh, CPRKM. Nggak ada yang jadi direktur CPRKM sini ya. Atau CPRKM melalui PASKAP. Bekerja sama dengan TPL. Ya. Aku tuh sedih juga aku seperti ini ya. Namanya cari tambah-tambahan ya. Jangan ya. Udah, ada posnya itu ya. Pengelolaan CSR, Bumn bms usaha mandiri, itu harus juga bisa berinteraksi menjadi satu kekuatan ya. Jadi satu, satu kekuatan, karena ini wilayah kota, bukan di pede, pedesaan. Harus bisa menggali potensi daripada masyarakat yang non-pemanfaat untuk mengembangkan ini, CSR sini Tapi kalian harus bisa berinteraksi membuat proposalnya. Misalnya harus ditorehkan di situ, masyarakat sudah berbuat dengan pembangunan tangki tangki septik setempat, tangki septik terpusat seperti ini. Harus kalian akumulasi akumulasi sana, kebutuhan yang membutuhkan warga masyarakat sekian, warga masyarakat yang akan membutuhkan sekian. Jadi harus ada ilustrasi di sana. Jadi cara meminta itu teman-teman harus jangan seperti minta sumbangan maulid nabi atau cerak mirat ya pada saat pcia tulis saja itu besar sekali nanti kecil-kecil kecil terus seperti itu nah, bukan seperti itu ya kita harus juga bisa mengajari loh di situ ya jadi intuisi teman-teman bisa ditorehkan di situ kan bukan teman-teman mengerjakan tapi pengurus KP, kpp tapi cam dari konstruksinya, konstruksi dari bagan alur terus teman-teman mulai di sini, di KPP ini. Nah, contoh model kanvas tadi seperti ini. Di sini agak beda dengan TPS 3R. Kalau TPS 3R, dia ada bisnis plan. Ada yang dikelola. Itu masih dua visi kita kami di kementerian. Dengan lingkungan hidup juga beda. Kita ada bank sampah, ada pengolahan TPS 3R, pengolahan pupuknya bagaimana? Itu di luar ini, Yang kita masukkan ada sani, sani mas. Ya, nah, ada ide bisnis ya, dengan model kampas ini, apa yang muncul dalam benak kita? Saya sederhanakan ya, dalam benak kita, untuk kita bisa berinteraksi, berinteraksi, menghidupi. Daripada program KPP tersebut, dia harus nyata. Harus nyata, jangan tidak diawali tadi. Ada pengurus, tapi tidak ada kerja. Ada pengurus, tapi tidak ada ADRT. Hanya plangnya saja. Enggak seperti itu. Ini pilihan, teman-teman. Dalam sanimas ini, ya. Ini ada, ada sembilan intuisi, ya yang di, dikemukan seperti ini ya. Pertama nilai tambah keunikan dari kelebihan dari produk jasa dijual. Apa yang bisa kita kita interaksikan dalam model berbisnis seperti ini? Tentu sekali lagi semua ini harus di grassroots pemanpa pemanpa sarana. Jangan kalian keluar dulu gitu. Hmm. Kalau sinyalemen muncul, apa yang kita bisniskan ini Pak? Katanya, tinja tinjaku timbul perkataan seperti itu tinja tinjaku sarana punyaku gitu-gitu bagaimana menuangkannya dalam provisi kalian di dalam ADRT tersebut nanti ini objektivitas pilih pilihan kita sudah terkawal dengan ini jadi apapun keluhannya harus ada muncul seperti ini tinggal kita lihat aja kerjasama dengan siapa ini KPP harus ada juga kegiatan lepasnya jam berempat untuk menghasilkan keunikan kepada program KPP kenapa dia keunikan ya. lebih sederhana kayak kayak main jula-jula main arisan aja lah kalian kalau kalian bisa menuaikan itu dapat diikuti oleh para pemanfaat ini gitu itu akan berjalan sesuai dengan model yang kita tawarkan. Ini jadi di sini, intuisi teman-teman harus jalan ya. Di sini, saya tambahkan ya, model KPP, model kanvas ini, KPP Sanimas ini, juga masukkan di sana kearifan lokal, kearifan lokal daripada teman-teman di daerah tersebut. Apa yang jadi kearifan lokal di masing-masing wilayah? Di Kalimantan Selatan, di Kal Kalimantan Tengah, di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, seperti itu. Ini enggak saya jelas lebih jauh lagi, mengenai waktu ya. Sampai pada akhirnya muncul inovasi, teman-teman. Inovasi selesainya. Ini mimpi, mimpi kita, teman-teman. Inovasi ini muncul... Selesai daripada sanimas tersebut, bisa tempat taman bermain. Ada event kegiatan bisa digunakan. Ada tanaman hidroponik. Seperti yang selama ini muncul di grup-grup sanitasi ya. Teman-teman, saya selalu banyak mendapat telepon dari teman-teman TFL juga. Biasanya yang paling banyak nelpon itu TFL eh nomor satu KSM, nomor dua TPL, nomor tiga PPK, itu aja selalu banyak. kerja jarang. Mungkin malu dia ya. Dengan, dengan kami maksudnya di pusat. Kalau dengan teman-teman mungkin cukup banyak dia berinteraksi. Seperti itu ya. Nah ini contohkan kepada kita berkait event kegiatan harus bisa dia menginisiasi selesainya itu sampai untuk fasilitas -fasil bisnis juga dikedepankan pada kita ya ini contohkan pada kita tanam hidroponik ini kalau nggak salah saya di Jawa ini sama di Jambi ini di Malang ini ini di Jogja nih Pak Komang Raka ini oke okay. Cukup jelas ya. Sekarang kita tanya jawab, kita diskusi ya. Saya bukan yang tanya jawab ya, diskusi atas ini. Hal yang saya sampaikan tadi di luar ini pun nggak apa-apa, ya. Harus kita juga bisa berinteraksi ya. Saya sebagai pengawalan daripada ini, daripada program di Sanimas ini, harus betul-betul jernih kita di dalam mengawal kegiatan ini untuk menghasilkan banyak gagasan inovasi karena kami menginginkan masukan dari teman-teman juga atas pengawalan teman-teman di wilayah dampingan masing-masing. Gitu ya. Saya nggak kenal ini semua ini karena waktu pada saat rekrutmen teman-teman, saya melihat potensi kalian, saya baca daripada masing-masing kurikulum PT teman-teman, kalian cukup lengkap sebetulnya. Jadi yang saya sampaikan ini sebetulnya sudah garu cendana pula kalian. Pura, -pura aja kalian ini sebetulnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Tertantang kepada kita untuk kita meng menggagasi ini, ini Untuk kita melengkapi, saling melengkapi lah. Oke, silakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause dulu untuk Pak Himyar Sugiri, teman-teman. Yang sudah menyampaikan materi. Baik teman-teman, e, tadi sudah disampaikan panjang lebar Pak Himyar Sugiri terkait rencana pengembangan kelembagaan KPP. Kita masih ada waktu sedikit, e, kita masuk ke diskusi dan tanya jawab. Kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan begitu, e, bisa berdiskusi dengan Pak Himyar silahkan, Bapak Ibu semuanya, teman-teman TFL silahkan ini saya lihat di chat juga belum ada yang mengajukan pertanyaan ini ya, dari Pak Muhammad Alwi Silakan, Muhammad Alwi, Sulawesi Sulawesi Utara ya, ya Sulawesi Barat Pak oh, Sulawesi, Sulawesi Barat. Barat, ya silahkan Pak Muhammad Alwi ya barangkali saya bukan bertanya Pak, tapi sekedar dari berbagi eh, bagaimana kami di Sulawesi Barat hmm. Halo, ya, silakan Pak. Saya uh, uh, sedikit mau memberikan tanggapan Pak, masalah pelatihan kita. Uh, menurut saya, seharusnya peningkatan kapasitas kita pada hari ini itu perlu dihadirkan teman-teman uh, kita juga perwakilan kami dari satker maupun paspor kami Pak, karena itu perlu kesepahaman kami juga dengan kondisi lapangan seperti itu. Kemudian. Kemudian. Uh, selanjutnya ada beberapa dari uh, kegiatan kami di lapangan yang mungkin agak melenceng dari jenis itu karena uh, ada beberapa hal. Terutama yang paling mendasar itu tentang uh, percepatan yang dilakukan oleh satker kami. Uh, kami tidak tahu dari mana bahasa percepatan itu muncul dan apa tujuannya percepatan itu muncul sehingga kami kadang kelabakan di lapangan. Karena mengingat pekerjaan kami yang harusnya kami kerjakan di 2-3 bulan, itu kami press, kami kerjakan hanya dalam waktu 2 minggu Pak. Termasuk dalam pembuatan RKM-nya KSM. Uh, kita kejar itu. Sehingga banyak hal-hal yang uh, seharusnya kita capai, itu terlewatkan seperti itu Pak. Terlewatkan bukan berarti kami belum bisa laksanakan Pak, kami masih bisa laksanakan. Uh, cuman ya ada yang melenceng lah seperti itu. Uh, kemudian selanjutnya, Uh, tentang pengelolaan di kelembagaan untuk pengelolaan di kelembagaan Pak apa tidak ada dasar-dasar yang boleh kami bawa ke pemerintah atau uh, ke pihak-pihak yang bisa bekerja sama pihak-pihak swasta yang bisa bekerja sama dengan uh, KPP nantinya agar uh, menguatkan kelembagaan itu untuk keberlangsungan uh, keberlangsungan pendanaannya nanti di pengembangan KPP-nya Pak. Terima kasih. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Tawi. Silahkan Pak Amjar. Pak Imjar. Ya. Yang lain nyusul ya teman-teman ya. Pak Muhammad Alwi, Kalimantan Sulawesi Barat, ya. Begini, teman-teman, kamu, saya sudah menginisiasi ini kepada Ibrahim tadi datu satker kamu, ya juga Pak Talib KPP, eh si PPK, ya kalian agak tergelincir sedikit untuk intuisi ini ya, untuk harus percepatan ini ya. Termasuk pencerahannya juga pak, kami salah. Ya jadi terkami salah pak. Oke lah, kami tadi udah koordinasi ya. Saya udah bolak-balik ngasih tahu kepada satker kamu itu, ya. Tapi ini jadi barometer, uh, bukan cut will kepada kamu, tidak gitu ya. Kamu sebagai sebagai seorang TFL harus bisa menginisiasi ini ya. Jangan takut kamu, jangan takut kamu, karena alas alas prosedur klien itu di atas juklak-juknis tersebut, ya. Satu hal lagi, harus jalan otak kanan kita ini, teman-teman. Jangan takut kamu berbuat ya, salah. Dibayar gaji kau, ya, tetap dibayar. Kami kami perhatikan itu, ya. Nah. Jadi nanti teman-teman eh, itu sudahlah kepada Pak Talib kami juga ada menyatakan ya untuk untuk dia bertindak benar gitu ya. Nah jadi kembali kepada rohnya rohnya pemberdayaan ini ya teman-teman harus juga menginisiasi menginisiasi daripada gerakan namanya KPP ini teman-teman. Maka tadi di awal saya bilang, manfaatkan otak kanan kita di situ. Dalam bentuk intuisi tertentu, teman-teman dapat menginisiasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Kan teman-teman yang tahu di titik lokasi dampingan. Ah ini nanti ke depan hmm. ini dia bisa menginisiasi daripada KPP ini untuk jalannya seperti ini. Ah kalian toreh kan di ADRT tersebut ya. Nah kalian Klien perakar saya ini kepada si KP, KPP karena nilai-nilai di atas adalah kami sudah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, apalagi pemerintah provinsi, jadi kesanggupan daripada menyediakan OM dia itu sudah pasti terjamin untuk replikasi dia melalui APBD. Kemudian dalam berbuat dia lebih jauh lagi untuk mandiri seorang KPP ini dia juga bisa mengambil CS CSR apa di sana yang besar harus lentorekan situ maaf kata ya kalau kamu bermain juga di sini bisa juga itu Pak Alwi ya daripada sebagai pembina daripada KPP tersebut ya nah itu yang kau tulis itu masukkannya masuk kantong ya nah, seperti itu ya jadi kesalahan pertama tadi itu itu udah urusan kami ya nanti dalam kesepakatan kami dengan... kelembagaan yang lebih di atas ya. Oke? Terima kasih Pak Alwi. Yang lain? Baik. Uh, tadi sudah dijawab dengan gamblang... oleh Pak Himyar. Dari teman-teman yang lain... silakan. Masih ada waktu... 5 menit. Silakan teman-teman. Ini jangan-jangan malah pada bingung ini. <laughs> Yang di luar saya sampai kata itu nggak apa-apa tanya, tanya apa saja kawan-kawan. Saya saya ya. memerlukan ini, memerlukan jadi tidak hanya dominasi daripada saya, tidak untuk masukan kita semua. Nah. Ya Pak Ahmad cek. Ivar, Sulawesi Selatan, ya. silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmat saya Ahmad dari Sulsern Sulsern parkir dulu pak, parkir dulu saya, pak jangan sambil jalan pak saya Ahmad udah, pak, udah, pak. Ahmad Hif ya. Ikhwar pak, eh, Ahmad ini, pak. Ikhwar. saya kan ada sedikit pengalaman di wilayah CSR cuma yang saya mau tanyakan apakah kelembagaan yang nantinya kita akuntanatariskan untuk KPP, dia berbentuk yayasan perkumpulan atau apa gitu pak? soalnya Ya saya pahami kalau Cesar kemarin saya dapat itu dia harus berbentuk lembaga yang non profit. Nah contoh mungkin sedikit uh, sharing dengan teman-teman juga. Uh, kami di sini menggunakan bank BRI Pak untuk uh, tabungan KPP. Jadi rencana depan itu akan membuat proposal ke bank BRI itu sendiri dan timbal baliknya ada KPP akan menabung. Nah, kita minta Cesarnya gitu loh Pak. Tapi yang saya bertanyakan lembaga yang model kayak gimana akan kita lakukan dalam dari sekarang untuk KPP Pak saya kira itu dulu Pak ya ya udah itu aja Pak Ahmad Ispar Pak Ahmad Ispar Ikpar Ikfar. Ikpar Ikpar Pak ya dari mana Pak Ahmad Ipar nih? Itu. Dari, dari Sulawesi Selatan ini dari, dari mana mau kemana ini sekarang nih? Dalam mobil saya lihat nih. Saya lagi di rumah sakit Pak. Kebetulan ngantar istri lagi kontrol jadi saya di mobil aja dulu tapi aktif. oh nggak ngontrol pekerjaan kita ya <laughs> kebetulan lagi di jadwalnya pak jadi besok banget lagi setelah pelatihan oke 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 pak Ahmad ya oke okay. nah jadi gini pak yang kita masukkan adalah lembaga kita ini dia bukan berbentuk yayasan ya tapi bila pengembang lebih jauh nanti itu sasaran jangka panjangnya ya ini dalam bentuk interaksi kita kelompok kelompok pemanfa pemanfaat. Nah, perkara donasi di sini, donasi di sini adalah namanya lembaga daripada BRI. Dia menyahuti semua di negara ini. Apalagi dia sampai ke desa-desa. Seperti itu. Itu sah-sah saja, teman-teman. Teman-teman. Tapi nilai jual yang ada adalah kelompok pemanfaat, pemakai daripada sarana yang kalian dibangun tersebut. Nah, bila mana pengembangannya lebih jauh, itu bisa saja. Maka kalian tuangkanlah di dalam ADR tersebut. Jangan dia kalian paku mati pasal demi pasal tersebut. Harus dia hidup. Harus dia bisa menghidupi daripada pasal demi pasal tersebut ya. Nah, kalau itu juga bisa berjalan dengan baik, dia bisa berkembang nanti. Misalnya, pada saat sekarang ini 50SR, nanti dia bisa berkembang jadi 100SR, bagaimana gitu? Yang penting, umur teknis daripada IPAL tersebut dia bisa terjaga. Bagaimana bisa terjaga ini? Saya yakin umur teknis daripada IPAL tersebut ya, di mana kita sudah teruji bencana alam di Sigi Palu, di Aceh. Ternyata ipal kita ini nggak apa-apa, teman-teman. Nggak ada. Kecuali yang tergulung ya, pada saat likuifasi terjadi, nah itu kecuali yang itu. Pada saat tertak pun tidak, gitu. Jadi saya salut, maka saya, saya bilang berkata ya, umur teknis pada ipal ini ya, sampai kiamat pun masih ada dia, kan gitu kan. Nah, jadi nggak jangan khawatir untuk itu. Jadi, sekali lagi, ke de uh, kembali kepada pertanyaan kamu tadi itu, pastikan ini bukan yayasan. Bukan daripada likelihood ini ya. Jadi, lengkapilah khusus daripada KPP ini pada pemanfaat dan pemakai tersebut. Oke? Okay? Makasih ya. Semoga istrimu sehat-sehat ya. Itu spirit kamu itu untuk mengawal kegiatan ini ya. Oke, okay, lanjutkan perjalanan kamu. Baik. Uh, ya. Sudah puas ya. Pak Ahmad Alhamdulillah, Pak. Siap, siap. Baik, ini uh, ada satu lagi. Ini ada pertanyaan yang dari chat. Mas Jos, tolong digeser ke bawah. Ada pertanyaan. Nah, ini. Nah, selain ini. Okay. Saya, saya ingin bertanya di wilayah dampingan saya, Kabupaten Lamandau, memiliki sebuah lembaga pendidikan tinggi. Rencananya akan kami ajak kerjasama dengan politeknik tersebut untuk bisa melakukan Pelat project biogas. Tapi saya bingung bagaimana kita menjelaskan dasar atau pegangan dengan dengan kata lain bagaimana saya bisa meyakinkan para stakeholder terkait bahwa IPA Sanimas memang tanggung jawab kita bersama. Oke. Okay. Dari mana Mas? mas Lamandau. Lamandau di, ini. Oh, Bihusnil Umah, Pak. Dari Bihusnil Umah. Mana Lamandau Kalimantan ini? Tengah, Pak. Kalimantan Tengah. Ya. Oke, bisa dong. Bihosnil, Pak Bihosnil, Bihosnil, Umah, perempuan ini ya? Iya. Ibu, Ibu. Ibu apa memastikan dulu ya. Biogas itu bukannya dari sampahan. Harus kita memastikan dahulu ya. Tapi ini PUPR sangat terbuka. Mau dari 3R, mau dari Sanimas, sangat terbuka. Jadi celah di sini adalah kalian harus bisa memaklumkan dia, si PP tersebut harus termaktub dia dalam pasal demi pasal. Kami mengawal ini teman-teman. Teman-teman bikin surat ke Direktorat Sanitasi. Direktorat Sanitasi, ya, bikin surat ke kami untuk pengembangan ini. Tapi pastikan dahulu dari pengawalan teman-teman ini dia berinteraksi, dia harus dapat nilai yang pasti. Berjalan dengan baik, jumlah esernya harus harus dia harus hidup ini, harus hidup dia. Jadi kalau ada ada seperti ini, saya yakin nih di Kalimantan Tengah nih, kamu juga bisa uh, kalteng. Eh, ya Kalimantan Tengah, ya, Kalimantan Tengah, ya. Saya optimis ini daripada biogas ini ya, tapi pastikan dahulu regulasinya jadi berjalan surati kami. Saya type L ini, ya, langsung ke, ke, satuan kerja kami pun juga boleh. Satuan kerja berbasis inter, infrastruktur berbasis masyarakat GBM, jadi saya yang terima. Seperti itu ya. Nah, jadi sautilah ini, itu kan ini kamu melihatnya ibu-ibu ini semangat kepada warga atau realita yang ada ini? Atau di tempat lain kamu lihat? Oh, jadi gini Pak kemarin ah. waktu rembuk di uh, apa namanya dengan warga waktu itu kan kami kan sempat relokasi Pak mm -hmm. karena yang pertama wilayahnya itu di wilayah BM. jadi kami diinstruksikan untuk berganti lokasi. Nah pada rembuk pertama itu waktu uh, uh, lokasi yang pertama itu kami disarankan kenapa mungkin mm -hmm. apa uh, maksudnya nggak bekerja sama aja sama Politeknik soalnya ini kan Politeknik ini banyak apa namanya banyak akademisi-akademisi ya, yang memang bisa membantu kalau misalnya e, mau dibikinkan seperti itu ada tenaga ahlinya itu pak. Nah, kenapa kalau nggak biasa aja? Saya pikir itu malah e, optimal supaya nanti kan warga kan bisa yang nggak apa tuh namanya nggak nggak nyambung di SR itu mereka tetap bisa menikmati e, fasilitas sarimas itu dalam bentuk yang lain. Oke. Okay. Iya, makasih, Bu. Jadi, kelembagaan di sana, namanya politeknik tersebut, dia ingin juga berbuat. Nggak apa-apa, semakin banyak orang berbuat untuk negeri ini, semakin bagus. Tapi, camkan daripada benak ibu, bahwasanya kalian harus menghabiskan dulu dalam pengawalan daripada nilai yang tertanam di kontrak kalian tersebut. Beroperasi ini untuk pengembangannya dapat dilakukan oleh si politeknik tersebut, juga tetap bersurat kepada kami, ya untuk pengawalan kita bersama. Jadi negeri ini semua pihak juga bisa berinteraksi begitu. Politeknik tersebut sangat sangat bagus. Ya, apalagi dia bisa mencontohkan di wilayah lain gitu. Jadi sangat sangat bagus ini Ibu 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 Bi Umah, ya. Saya nantikan ini ya dari Kalimantan Tengah. Tapi pastikan dahulu teman-teman harus menghabiskan daripada masuknya bukan namanya setor kejoran enggak dari klien terbaik untuk menghabiskan nilai yang klien kawal tersebut. Oke, Bu. Ya. Sudah paham Ibu ya. Jadi uh, memang kalau memang ada minat begitu dari politeknik itu uh, nanti bisa bekerja sama ke depannya, Pak ya. Iya, yeah. <tuh> bisa uh, ke depannya untuk dapat bekerja sama dalam hal pengolahan limbah. Baik, Bapak Ibu uh... Karena waktu kita sudah habis, begitu sudah cukup, e, kami mengingatkan kepada teman-teman TPL, -teman, bapak ibu semuanya, untuk mengisi lembar evaluasi. Kemudian, habis materi ini selesai, teman-teman akan ada post test. Untuk linknya, post testnya, tokennya sudah ada di chat, sudah di-share oleh host. Untuk apa namanya, nama tes dan tokennya ini yang diwarnai oleh host ini untuk post testnya. Saya closing statement <tuh> dulu, Pak. Iya, Pak. Oke, teman-teman sekalian ya. Jadi, closing statement dari saya ya. Teman-teman berinteraksilah dengan terbaik. Di pundak teman-teman itu ada jubrak juknis. Pegang itu saja. Pastikan selotip itu berjalan dengan baik. Yang ketiga, pengawalan imajiner kalian sebagai pejuang sanitasi dan laskar sanitasi harus berjalan dengan sering sedang dengan nilai kemampuan kalian. Nilai kemampuan kalian ya. Terakhir teman-teman, ambil kata-kata yang baik dari saya. Yang nggak baik saya bawa pulang lagi ke kantor, tetap tinggal di Jakarta ini ya. Semua teman-teman berkenal, salam cinta saya untuk kalian semua. Ya, Laskar Pejuang dari Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Ya, salam cinta saya untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi teman-teman aplaus untuk kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga teman-teman dapat bekerja dengan dan bertugas dengan baik. Saya dari moderator apabila ada salah kata dari saya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk mengisi lembar evaluasi dan untuk melakukan post test. Di mana untuk alamat post test dan tokennya sudah di share oleh Uh, Hos uh, ke teman-teman semua, demikian. Terima kasih, terima kasih Pak Imiar, selaku sela narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.